pihak keamanan di kawasan Pelabuhan Samudera Nusantara Bitung terus meningkatkan pengawasan terhadap para penumpang dan barang yang keluar masuk di area pelabuhan. Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, terpantau ratusan botol miras jenis cap tikus langsung dimusnahkan oleh pihak keamanan pelabuhan. Berikut liputan selengkapnya bersama tim Padunet, Syarif Umar, dari Pelabuhan Samudera Nusantara Bitung. Demikian liputannya, kami seluruh kru tim Padunet dari Pelabuhan Samudera Nusantara Bitung melaporkan. Selamat.